16 wakil ti Serikat Tukang Gigi Indonesia Cabang Jawa Barat ngabagikan kebutuh pokok kamang ratus-ratus warga temampu sarta warga anu di PHK alatan corona di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung poe Salasa paso sore. Eta hal teh minangka wangun kahaat sarta umaja ka serikat atawa kelompok massa sejena keur bagerak nulungan warga temampu anu kapangaruhan pandemi COVID-19. 16 wawakil tukang gigi sa Jawa Barat anu kabeungkeut dina Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI Cabang Jawa Barat ngadegdeg ka Desa Cibiruwetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Eta tukang gigi palsu teh ngajugjug ka imah warga anu teu mampu sarta warga anu di PHK ku pausahaanana digawe alatan mahabuna pandemi COVID-19. Eta prak-prakan ngabagikeun kabutuh pokok ka imah warga kalawan langsung teh dipiharep tepat sasaran. Salah seorang warga korban PHK Agus Sofyan ngeceskin ngarasa bungah nampa eta bantuan kabutuh pokok. Agus anu mangrupa kepala kulawarga nu kudu ngabayuan anggota kulawarga genepan kiwari ukur digawe serabutan kalawan penghasilan anu henteu tangtu meh saban poena. Saya di garmen Pak, sudah hampir 2 bulan, jadi ya intinya mah kita kena impasin dari COVID-19, jadi saya langsung kena PHK, walaupun ya intinya kena PHK itu nggak dibayar gitu Pak. Sejuruning itu Ketua STGI Cabang Jawa Barat Muhammad Jufri Nembraken, najan sakumna tukang gigi palsu di Sakuliah Indonesia kapangruhan ku pandemi COVID-19, tapi STGI satekah polah nulungan sasama, ku cara ngabagikeun kabutuh pokok kalawan gratis ka warga anu henteu mampu, sarta warga anu di PHK alatan corona tina hasil patungan duit kas. Merasa prihatin dengan kondisi sekarang ini, sudah 2 bulan kami dikurung, rakyat dikurung, sehingga sangat merasakan bahwa dampak COVID-19 ini sangat memprihatinkan. Baik itu ke rakyat tidak yang memang sudah dari awal miskin maupun yang baru kena PHK baru miskin, ini nih latar belakang ini yang memberi semangat kami untuk melakukan semacam patungan. Mohon maaf, tukang gigi juga sama dampaknya, tapi kami masih ada rezeki sedikit pun kami kumpulkan, kemudian terjadilah seperti ini. Pesan moral terakhir yang kami inginkan adalah bahwa jika ini dilakukan oleh seluruh tukang gigi Indonesia yang ada di Indonesia ini sekitar 100.000 orang, insya Allah walaupun tidak banyak kami sudah memberikan kontribusi membantu pemerintah. Lianti ngabagikeun kabutuh pokok ka warga nu henteu mampu sarta warga korban PHK, STGI Jawa Barat ge secara simbolis masrahkeun bantuan kabutuh pokok ka pihak kepolisian sektor Cileunyi anu satuluyna dibagikeun ka masyarakat anu butuh di 5 desa sejena di wilayah hukum Cileunyi. STGI miharep eta ketak anu dilakonan ku wawakil tukang gigi palsu sa Jawa Barat teh mampu ngahudang karep serikat sejena sangkan ngalakonan hal anu sarua nyaeta babagi sarta nulungan warga anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.